Maksudnya itu spiritnya ya pertama kebersamaan dan spirit ingin belajar ke sini, artinya di Pasuruan itu sementara ini memang ada sering kita diskusi tentang wawasan, tapi masing-masing personil berubah itu kan inputnya masih enggak, ya hampir setara, paling hanya penajaman yang kurang ada kedalaman. Tapi kita ke Malang, ke Batu kemarin, ke Malang, pawai di Malang itu. Nah, ada masukan, awalnya ke Jogja. Jadi tujuannya memang kami adalah ingin memperluas wawasan, memperluas jaringan, dalam arti bukan jaringan, ya mungkin bisa jadi jaringan dari segi komersial, tapi jaringan pertemanan, sehingga saya kenal dengan sampean, dengan jaksa, kerja saling tok tular. Nah, ini kan juga jaringan juga, sehingga setiap kita punya event, kita duduk kemana yang harus kita minta bantuan, nah itu kan juga jaringan, nah itu maksud saya. Jadi selain ke Jogja ini, yang pertama dia adalah memperluas pertemanan, juga belajar dalam rangka untuk meningkatkan kualitas karya. Gini, awalnya kami ke Jogja, itu juga di Pasuruan terjadi pertentangan antara pro dan kontra. Yang kontra itu menganggap kita ke sini itu bunuh diri. Kita kesini tuh masuk kandang macan. Apa yang ingin tampilkan di Jogja? Jogja sudah begitu maju. Nggak usah, belum saatnya kita ke Jogja. Karena di Jogja sudah gudangnya senimannya sudah top-top. Lalu kita suguhkan dengan karya-karya pasukan seperti ini, ya sama dengan bunuh diri. Terus begini kan, loh, tujuan kita ke Jogja bukan untuk pamer karya, bukan untuk menandingi Jogja, nggak masuk akal itu. Kita di sana justru ingin belajar, memang tujuannya untuk belajar utamanya. Yang kedua, dengan kita ke Jogja, kita banyak punya kenalan, sehingga kita, waktu kita punya event, ingin tahu informasi apa, ini kan lebih mudah. Nah, akhirnya setelah perdebatan beberapa kali, itu akhirnya ada beberapa teman yang sudah mulai sepakat. Sudah kita nekat saja ke Jogja, memang kalau tujuannya itu, nggak masalah. Akhirnya terjadi itu. Kita nggak siap sebetulnya, nggak ada perencanaan. Untuk kesini itu tidak ada satu program agenda kami ke Jogja. Makanya itu ada teman-teman yang menentang, karena memang bukan program kita itu. Tapi karena saya merenung bahwa tujuan kita kalau kesana memang bukan untuk pamer karya. Ini kesempatan, apalagi di sini, momen ini kebetulan ada Bienal Jogja, ya harus kita terima saja gitu. Mungkin nama kecelakaan, mungkin kebetulan, atau mungkin kesempatan yang tak terduga, ya entahlah istilahnya. Pasuruan sendiri memang tahun-tahun awal-awal seperti yang ditulis di katalog itu pergerakan sebenarnya tidak begitu terasa, hanya ada pameran bersama, itu hanya sifatnya kangen-kangenan, tidak ada program yang berkelanjutan. Tahun 2008 saya punya ide bagaimana kalau pasuruan itu kita garap sungguh-sungguh, saya ngomong ke teman-teman supaya kalau kita bentuk komunitas, kita bentuk program-program yang jelas, itu ada berkelanjutan. Jadi tidak hanya setelah event sudah lewat. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali ada usai pemain bareng, setelah itu enggak ada gaungnya. Nah, setelah ada komunitas yang terkondisir ini, akhirnya kesenian seniman pasuruan mulai kelihatan perkembangannya. Setelah pemain di sini ada teman-teman yang mulai aktif berkarya, pemain sendiri. Nah, sekarang ada space yang meskipun tidak representatif, tapi bisa digunakan, yaitu di warung kopinya teman saya yang di namanya Dingle itu. Jadi ada workshop, ada diskusi, kita laksanakan, sering terjadi itu. Saya pernah ngundang Wahyudin, saya pernah ngundang Dadang Rukmana untuk workshop cat air, terus Juli Pak Budi mengadakan diskusi tentang workshop, tentang drawing. Jadi kita ngundang dari orang-orang luar untuk memberi masukan-masukan, memperluas wawasan. Ya idenya memang gini, ceritanya satu ditulis lecek. Saya kan, gigi saya kan mudah merotol, waktu itu saya tegang di dokter di rumah sakit itu. Untuk menghilangkan tegangan saya nyelimurno, bayangno, kesenian di masa itu rame gitu. Besoknya saya laksanakan, saya manggil Rosidi ini, Ros, garap Ros, Pasuruan Ros gitu. Terus sama para teman, oke sepakat, rapat itu terus tanggal 14 Desember 2008 itu rapat pertama kali untuk membentuk kepengurusan. Awalnya memang saya gini ya, awalnya kalau seniman diserang terlalu sedikit orangnya, hanya hitungan jari lah, itu pun seniman yang artinya seniman yang kuno, yang wawasannya saya mikirnya
saya harus ada yang guru ini. Guru ini memiliki dinamika wartawan yang terus mengikuti perkembangan zaman. Terus dia selalu tertantang untuk ke siswa. Akhirnya saya kita aja untuk awal membentuk komunitas guru seni saja. Awalnya KGSB itu komunitas guru seni Pasuruan. Nah setelah berjalan beberapa lama, ternyata banyak yang non seniman, non guru yang ikut terlibat. Ada siswa, ada mahasiswa, ada seniman murni, ada yang seniman hobi. Tentu pekerja seni hobi yang ada. Gak masalah, kita terima saja, kita guyup saja. Akhirnya ternyata sekarang banyak malah banyak senimannya daripada gurunya. Tapi sebagai sejarah, nama guru seni tidak kita hilangkan, tapi ganti perupa. Komunitas guru seni dan perupa Pasuruan. Nah KGSB itu pergerakannya tidak hanya seni rupa sebelumnya. Karena dalam struktur organisasi itu ada divisi teater, ada sastra, ada musik, ada fotografi. Bahkan fotografi juga pernah pameran. Kita gelar fotografi. Juga kita pernah mengadakan festival teater. Terus festival baca puisi dan lomba cipta puisi untuk kalangan muda. Jadi kita hanya ke GSP perupa karena hanya untuk fokusnya karena banyak perupanya, tapi pergerakannya tidak hanya serupa sebetulnya. Dengan kita tinggal di Pasuruan, dengan bergaul dengan masyarakat Pasuruan, saya kira spirit Pasuruan yang notabene adalah masyarakat Pendalungan. Pendalungan itu gabungan Jawa dan Madura, ada budaya Jawa dan Madura. Itu sangat kental sekali dalam karya-karya teman-teman Pasuruan itu. Apalagi dulu ada Kaji Karno. Kaji Karno itu seorang budayawan Pasuruan yang ikut paman di sini sudah almarhum. Banyak tulisan-tulisan di media massa. Itu banyak menggali. Itu ayahnya garis Kaji Karno itu. Jadi garis itu ayahnya memang seorang budayawan. Nah itu banyak buat tulisan-tulisan koran. Bahkan dia menulis tentang sejarah Pasuruan hanya belum selesai. Keburu wafat. Itu belum selesai. Tapi banyak menginspirasi teman-teman untuk menggali Pasuruan itu. Sepertinya itu yang kita tangkap dari tulisan-tulisannya beliau itu. Seleksinya itu kita nggak seleksi ketat, artinya bukan seleksi yang kurang ketat. Ketatnya ketat, tapi secara tidak, elek, kayak terima, nggak begitu. Artinya nggak bukan normatif gitu. Tapi kita dekati siapa yang bagus, kita dekati, kalau sudah bagus, oke, nanti dibilang. Jadi kita lihat, kita apa itu survei, melalui survei. Jadi seleksinya tidak mengajukan open call begitu, tapi ya ada yang open call, tapi ingin mengajukan ya ada juga, tapi karena karyanya mungkin perlu secara teknis masih kedodoran, secara wacana masih belum matang betul, ya sementara kamu terperdalam dulu masalah tekniknya, misalnya ingin realis, tapi tekniknya masih lemah, atau tekniknya drawing, tapi masih belum terasa betul tekniknya ya. Sementara kita tinggalkan dulu gitu. Karena kita menjaga kebersamaan, Mas. Yep. Kalau kita seperti elek ditolak, langsung mengajukan tolak, kita diam di tempat sambil menunggu karya yang masuk, ya enggak ada proses pendidikan di situ. Tapi kita harus mendampingkan. Jadi gini, di Pasuruan itu kan luas. Di Pasuruan itu nanti itu dibagi ada wilayah barat, ada wilayah timur, wilayah selatan. Itu ada perwakilan-perwakilan yang sebagai agennya untuk pendampingan istilah kami. Teman-teman yang potensial didampingi sampai berapa saat, kalau sudah memang karyanya bagus, kita ajak ke sini itu. Jadi itu. Nah, kalau terutamanya Jack itu yang koordinasi koordinator, ya gambarnya kurator lah, artinya dia memberi pendampingan itu sambil memberi wawasan. Yang sudah mulai kelihatan Jack itu turun ke yang bersangkutan untuk semacam sharing ya, sharing gagasan, sharing wawasan dengan cara pertemanan saja, jadi tidak menggurui. Kalau kita ketegas ya nggak jalan. Wong kita tujuannya adalah mengembangkan, menggali dan mengembangkan, mengajak juga. Jadi misi kami itu mengajak, memotivasi yang sudah mulai kelihatan kita motivasi terus dan memfasilitasi yang sudah memang sudah layak kita anu, seperti ada undangan pameran gitu. Saya selalu mengajak teman, ada di saya kebetulan orang-orang luar Pasuruan yang ingin mengundang teman perupa Pasuruan itu pada sering kali melalui saya. Jadi saya otomatis menjadi agen untuk memilihkan siapa yang
sudah layak untuk keluar dan saya pilihkan. Kemarin itu Surabaya di Pemuda Bindel, nah itu kan ada yang Jatim Bindel, ada apa di DKS, itu saya pilihkan. Pemeran di Jakarta juga saya di sini sudah layak, silakan saya berikan orangnya enggak saya tutupi perhatiannya saat telepon ini namanya silakan kontak sendiri akhirnya yang perhatiannya saya suruh hubungi sendiri itu saya begitu untuk mengangkat teman-teman di Pasuruan itu ya mulai banyak kayak Garis ini sudah mulai muncul ada lagi Agung Prabowo ya. Ada lagi Torik ada lagi Medik ini terus ada lagi siapa ya Karyono, jadi ada sudah mulai munculan, sudah mulai apa ya, sudah keluar dari Pasuruan, sudah dikenal gitu. Alhamdulillah teman-teman itu masih meskipun seperti Garis ya, artinya karyanya secara komersial sudah diburu orang, tapi dia memiliki komitmen ke daerahnya. Nah ini aja waktu pameran ini, dia kan harus mengerjakan karya untuk Bindel Jatim, mengerjakan UOP itu, mengerjakan karya untuk orang ini, tapi dia tetap desain ini, nanti harus bekerja desain untuk makan, atau kontraknya dengan dia kan desainer, pengusaha itu. Akhirnya yang kedodoran di pameran di sini, akhirnya untungnya idenya cukup tumpulang dia itu, merespon karya bapaknya itu. Lalu pengusahaannya nggak mudah, bukan data, itu kan bukan sulit. Nah, itu suaranya nggak ada bayarannya loh itu, nggak ada bayaran, nggak ada bayaran. Jadi yang bekerja di sini nggak ada yang dibayar. Justru malah penelitia itu berani torok. Berarti ibu itu toroknya banyak untuk pemeran ini sebagai ketua penelitia. Jadi mereka bukan malah dapat bayaran. Mereka justru malah torok, malah nomboi. Kan urunnya berapa urunnya teman-teman? 200 pihak ini 200 ribu nah, harus cari bagaimana nomboi kekurangan itu. Penelitia yang harus kepotokan. Dan itu tidak ada selalu tidak ya, hampir tidak hampir semuanya tidak ada lebihnya jadi justru panitia nombok yang banyak itu ya, sangat sangat signifikan kan? Kalau sampean ya nggak punya katalognya awal-awal ya generasi 1, 2, 3 ya, sangat lemah sekali sangat lemah sebelumnya ini ke Jogja ini memang ada peningkatan yang cukup signifikan katalog yang itu paling hanya yang akhirnya kalau kesalahannya itu memiliki kriteria atau yang sudah standar itu tidak bawa tidak sampai 50% ini sudah dianggap lumayan dari teman-teman Jogja ternyata cukup memberi tanggapan yang bagus kalau ya jadi ya berarti ya ada peningkatan ya karena tadi itu ada tantangan kesini berarti kan semakin nanti setelah efek positifnya setelah intern kita termotivasi akhirnya api-apian orang menggunakan teknik ya teknik itu dikuasai betul yang mewajah yang ingin menambahkan wacana seperti Rosidi ya memang menggali betul wacana itu sehingga ada gagasan yang betul-betul bisa tajam gitu harapan saya minimal seperti batu jadi kita pameran batu itu orang luar datang ke sana itu yang jangka pendeknya jadi kita tidak perlu ada kita mengembangkan Pasuruan terus itu yang untuk perubahannya tapi di sana saya juga ada program untuk membangkitkan gairah kesenian di kalangan muda. Jadi setiap kali kita pameran di sana, itu yang fokusnya itu malah ke generasi muda untuk apresiasi. Kita bina untuk apresiasi. Terus juga ada workshop. Kita yang punya bakat kita beri pelatihan-pelatihan workshop. Malah program ke depan itu kita untuk gandeng renteng 6 itu ada dua kemungkinan atau dua-duanya dilaksanakan. Keluar ke Galnas itu, yang ke dalam kita mencoba open call ke anak-anak muda yang memiliki semangat bisnis rupa untuk kita fasilitasi pameran dengan kandidat 6 gitu. Kita, mungkin dari mulai sekolah, mungkin dari sanggar yang punya potensi atau punya talenta yang kuat itu kita kan ada semacam apa ya pembibit biar semakin banyak. Nah harapannya serupa Pasuruan itu ya seperti di Jogja ini menjadi dua sehari gitu. Jadi orang sudah akrab dengan seni. Lah kan gini, karena misi kita adalah mendekatkan seni rupa ke masyarakat. Jadi setiap kali event pameran itu pada pembukaan itu seperti peta seni. Kita mengundang banyak event-event seni, apa itu penyaji-penyaji seni yang lain. Bahkan kadang-kadang pembukaan sampai 3-4 jam. Kenapa? Dari misalnya reok ya, pernah kita tidak pernah reok atau apa? Itu kan punya masa
waktu dia atau musik reggae gitu ya, ada di sana ada yang memiliki komunitas grup reggae pencinta Iwan Fals. Waktu dia melihat penampilan grup musiknya yang main di tempat pameran, dan mereka otomatis ini masanya grup reggae ini juga ikut lihat lukisan.